Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba hunting daun bahagia atau daun Sri Rejeki ya. Ini banyak sekali dicari di kota-kota khususnya. Nah, seperti apa sih habitat asli dari tumbuhan hias yang sekarang ini lagi banyak diburu konsumen? Oke, kita akan lihat di lapangan seperti apa tumbuhannya. Ya, jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini dan subscribe channelnya, oke? Nah, ini pemirsa tumbuhan Sri Rejeki atau daun bahagia atau bahasa Latinnya Diphenbachia. Ini banyak ditemukan di pinggir sungai. Tuh ya, kelihatan. Ini di kampung masih banyak di pinggir-pinggir sungai. Ini tanahnya tanah tipe lembab dan sinar mataharinya nggak terlalu terik gitu ya. Jadi bisa hidupnya di daerah yang seperti itu. Oke, jadi kalau mau cari tanaman ini, akan cari daerah yang agak lembab, basah gitu ya.